Pasangan senior ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan berhasil melaju ke partai final Singapura Open 2018. Kemenangan ini diraih Ahsan Hendra usai taklukan rekan senggaranya Angga Pratama dan Rian Agusa Putro. Sejak awal laga, pemegang gelar juara dunia 2018 ini langsung tampil menekan. Game pertama pun jadi milik Ahsan Hendra dengan kemenangan 21-16. Masuki game kedua, Angga Rian justru semakin tidak bisa mengembangkan permainannya. Banyaknya kesalahan yang dilakukan Angga Rian membuat Ahsan Hendra unggul telak di game kedua 21-13 dan sudahi permainan hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Di partai final, pasangan Indonesia berperingkat 29 dunia ini akan berhadapan dengan ganda Cina Oh Xuan Yi dan Ren Xianglu. Sementara di sektor ganda campuran, satu tempat di partai puncak lagi-lagi ditempati pasangan senior Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Hasil ini diraih setelah wibutnya taklukan juniornya Akbar Bintang Winnie Oktavina 2 game langsung. Di laga final yang akan berlangsung siang ini, peraih medali emas Olimpiade Rio akan bertemu unggulan kedua asal Malaysia, Goh Soon Wat Sevon Jemilai. Ya, harapan kita